Halo warga digital, terima kasih sudah bertamu di channel ini. Nah, kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara membunyikan mouse ketika diklik seperti ini. Jadi di sini ada bunyinya. Nah, caranya gimana? Langsung saja ke caranya. Pertama, silakan kalian buka menu source. Terus kalian tulis saja di sini control panel. Nah, jika sudah silakan kalian klik control panel. Setelah itu, silakan kalian ubah view B-nya menjadi large icon. Nah, kemudian silakan kalian pilih sound. Nah, di sound ini silakan kalian pilih sound lagi. Kemudian cari yang namanya select. Nah, jika sudah silakan kalian pilih select. Kemudian pada menu sound silakan kalian ubah menjadi ini, Windows Navigation Start. Nah, kemudian silakan kalian cari minimize. Kemudian kalian pilih minimize. Setelah itu pada menu sound kalian ubah. Nah, jika sudah, silakan kalian ubah menjadi Windows Minimize. Nah, ini Windows Minimize. Kalian klik saja. Kemudian kalian pilih Apply. Setelah itu kalian pilih OK. Nah, jika kalian minimize, maka akan ada bunyinya seperti ini. Nah, kemudian jika kalian mengklik sesuatu, maka ada bunyinya seperti ini. Nah, jika sudah, silakan kalian close saja kontrol panelnya, dan sudah selesai. Nah, seperti itu aja. Nah, jika kalian terbantu dengan video ini, mohon klik tombol like dan subscribe. Karena dengan like dan subscribe, maka channel ini akan semakin berkembang, dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya. Nah, jika kalian itu menemukan kendala, silakan kalian tinggalkan komentar di video ini. Terima kasih.